Nama saya Dita. Saya dari Barang, Kalimantan Barat. Saya akan menghafal 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 18. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat tak akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam dan ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi jangan malu bersaksi kepada Tuhan kita, dan jangan malu karena aku, seorang hukuman karena dia. Melainkan, ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan dalam Kristus Yesus, dan sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semua ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang dipercayakannya kepadaku, sehingga pada hari Tuhan. Pertama, segala sesuatu yang telah kau dengar daripadaku, sebagai contoh ajaran sehat, dan lakukanlah itu dalam kasih dan iman dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta indah yang dipercayakan kepadamu oleh Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil, termasuk Sigelus dan Hermogenes, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menjagakan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku.